Yosua Putra Kristus Nugraha dari Fakultas Kedokteran. Kami mohon menempatkan diri. Semua lulusan di bawah menggunakan kunci dan kiri ke kanan. Wisudawan disilakan duduk kembali. Wisudawan pria sebanyak 380 orang atau 44,97%. Dan wisudawan wanita berjumlah 465 orang atau 55,03%. Dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan 3,93. Dan yang terakhir dari Fakultas Peternakan dipanggil Husnul Hasanah dengan indeks prestasi kumulatif 3,96. Rektor disilakan duduk kembali. Dan yang terakhir dari Fakultas Farmasi dipanggil Yusuf Patria dengan predikat cum laude. Fakultas Kedokteran dan Kemahasiswaan Fakultas Farmasi disilakan duduk kembali. Selanjutnya dari Fakultas Kedokteran Hewan. Periode ini, Fakultas Kedokteran Hewan meluluskan 3 orang sarjana. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan dimohon menempatkan diri di panggung sebelah barat. Dari Fakultas Kedokteran Hewan, pertama dipanggil Imran Zulfar. Cinantia Maria Paramita. Dan yang terakhir dari Fakultas Kedokteran Hewan dipanggil Krisna Lini Sivalingna. Desmalia Harna Firdausi dengan predikat cum laude. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan disilakan duduk kembali. Desi Mulan Sari. Dari Fakultas Peternakan dipanggil Husnul Hasanah dengan indeks prestasi kumulatif 3,96. Rektor disilakan duduk kembali. Wah ini jangan sampai salah bagi ijazah ya. Yeah.
penyerahan ijazah kepada lulusan tiap-tiap fakultas oleh dekan. Dekan Sekolah Vokasi dimohon menempatkan diri di panggung sebelah timur. Dari Sekolah Vokasi, pertama dipanggil Muhammad Fahmi Husain. Wahyuni Tias, Dewita Asyufa,